Ya. Kowe lho ana sapi yang dhuwur. Oh iya sapi meneh. Iya. Gila ini asri banget Mas. Suasananya. Tuh, ada sapi juga, Widi. Gila ini tombol kangen aja kali buat iya. Kita-kita yang enggak bisa mudik. Kita jalan ke sini seperti pulang kampung. Nah. Iya. Oh. Ini sih ke dari Bekasi Mas ya tadi ya? Oh, maksudnya ini Bekasi atau Cikarang ini? Oh, iya sih. Oh, pokoknya kampung Cigelam. Jadi kita tuh pakai GPS dan kita disaranin iya ke jalan sini. Jadi ya ikutin aja lah. Tapi ternyata tuh asik. Enggak disangka-sangka walaupun jauh gitu. Kita enggak ngerasa lelah atau gimana dengan suasana yang jos tuh. Ini. Waduh. Tuh, kan seperti di kampung. Wah, asli. Cuman sampah-sampahnya nih orang-orangnya masih. Awas. Ayo. Gile. Jadilah beli rumah di sini kali ya. Amin, semoga. Tapi ini kalau jalan malam ngeri juga ya. Mungkin ramai ya. Kurang tahu juga sih. Kalau hari normal gitu nggak ada wabah gini mungkin ramai. Oh iya, ini kan masih. Ini karena PSBB juga. Gara-gara wabah corona ini. Ngomong-ngomong kemana? Oh, ke kiri. Wah, tadi tuh banyak banget sebenarnya momen-momen yang joss tapi enggak ngerekam sih, ya. Iya. Kita udah mau masuk kayak ini nih jalan raya yang gedenya itu. Iya, udah mau nyampe malah ngerekam. Mana kiri? Kiri. Ya, hitung-hitung obat kangen lah, enggak bisa mudik. Anggap aja ini pulang kampung. Tuh, ini buat live streaming horror nih. Daerah mana? Daerah mana? Hah? Kok tahu? Tuh ada nangka panjang-panjang. Namanya cepedak, bukan nangka. Hah? Apa ya? Pisau. Pisau naik nangka karena cepedak. Pisau kalau cepedak tuh kalau dimakan tuh kita kulitnya ditekan, itu langsung membuka kalau cepedak. Oh. Kalau nangka kan susah lebih tebal nangka itu. Terus bentuknya bulat kalau nangka ya, banyakkan kalau ya bulat dan gede. Kalau cempedak cuma panjang doang. Oke, okay, tadi. Kayak gedenya tuh ya kayak pepaya lah gitu. Oh iya iya, lonjong lah ya. Eh, ke kanan-kanan, aduh aku kebanteran. Ya wes, ngambil kiri sih. Iya. Monyong apa iki? Oh, kunci. Hampir nyasar gara-gara keasikan. Tuh. Gila. Enggak nyangka ya ternyata di kota si ini ada tempat seperti ini. Oh, sempit sekali jalannya. Ngepres satu mobil. Kalau ada pepasan mobil sama mobil udah masih ada yang ngalah. Iya. Waduh, wow, ini luar biasa. Indah ini. Jadi di kampung. Jadi. Kita nyari belut dulu apa? Iya nyari belut nih. Pas kita udah pakai sarung tangan ya nggak? Iya, aduh gila. Gokil men jalannya. Asli ini suasananya. Ini lebaran kedua, jadi ya kita jalan-jalan aja lah. Ya bukannya kita tidak mematuhi aturan pemerintah, cuman ya ini nggak mana-mana kok, ini cuman deket. Buat yang ngilangin rasa kangen kita. Iya bener. Lagian kan kita udah nggak pulang kampung ini, oke kok. Ini ke kanan. Mana jalan ke kanan? Oh depan itu. Tapi masih jauh ya dalamnya ya. Iya sih lumayan masih ini. 800 meter lagi. Iya. Wow. Oh iya. Ya, ini udah perumahan, cuma takutnya kan bukan perumahan itu. Tuh, hawanya langsung macet. Beda ini beda hawanya. Iya. Adem ya? Saya merasakan hawa-hawa dingin. Iya. Tuh, sapi masih banyak loh ya. Iya. Tapi nggak diikat loh. Biarin rumahnya dekat berarti.
Tuh kambing aja nggak diikat, liar banget, buju buntel. Nih nih nih. Tuh. Mbak. Gara-gara ngeliatin sapi, nggak ada polisi tidur. Wow, sapinya masih banyak. Foto dong, foto. Kamu nggak mau difoto ini? Ini. Ayo. Nggak apa-apa, ada sampah nggak apa-apa, bilang aja tahu di mana. Eh salah ya. Ini buat kasih makan bebek nih, namanya enceng gendot atau apa? Enceng gondok. Enceng gondok kan? Iya. Oh ada kerbau. Dekil. Kerbaunya dekil. Enak loh kampungnya ini. Mm-hmm. Masya Allah itu sapi kurus banget. Nanti? Tadi tuh. Oh. Tulangnya kelihatan banget. Enak asli ini. Tuh blok A4. Jauhnya ini lumayan. Jauh dari perkotaan ini. Itu tadi masuk ke sininya itu juga jauh banget. Iya. Jadi jalan karena kayak gini banyak banget. Jadi kita habis ngelewatin jalan gedenya terus kita masuk lagi ke jalan kecil ya. Itu kampung ya. Sejam ada kali ya? Lebih, kita dari jam 1 lewat 37 menit. Ini sekarang jam 2 ya. Setengah 3 malah. Oh, setengah 3 ya. Iya, oh iya. Itu masuk ke perkampungan kayak gininya, waduh. Ini belok kanan, coy. Eh, wah. Serius? Oh ya kanan bener. Iya bener. Oh itu bumi. Oh ya, woi. Mantap. Coba telepon. Oh ya ini udah deket kok. Mau belajar motor lagi. Mantap. Sangat keren.